Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menjadi viral di media sosial lantaran disebut menjalin hubungan asmara dengan wanita Veronica Jennifer. Yang menjadi sorotan, Veronica Jennifer telah hamil dari hubungan dengan John Wempi. Kisah asmara tersebut bermula ketika Veronica Jennifer bertemu dengan John Wempi Wetipo saat berusia 18 tahun dan baru lulus SMA. John Wempi Wetipo mengaku dirinya sebagai duda lantaran telah menceraikan istrinya secara adat. Kemudian John Wempi Wetipo melamar Veronica Jennifer. Namun setelah itu Veronica Jennifer hamil dengan John Wempi Wetipo. Mengetahui itu, John Wempi Wetipo berjanji untuk menikahi Veronica Jennifer. Namun hingga anak Veronica Jennifer lahir pada tahun 2015, pernikahan tersebut tak kunjung terjadi.